Guna mendukung terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan, polisi bersama dengan TNI serta stakeholder terkait melakukan operasi sampah di kawasan Pantai Serdang Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya dari gangguan sampah yang dapat menyebabkan timbulnya bibit penyakit. Selamat siang. Keindahan dan sejuknya udara pantai merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan wisatawan untuk selalu mendatangi dan menikmatinya. Terjaganya lingkungan pantai merupakan tugas bersama yang harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan melakukan operasi sampah di kawasan Pantai Serdang dan sekitarnya, Polri bersama dengan TNI dan stakeholder lainnya menyapu bersih seluruh jenis sampah yang berserakan di kawasan pantai ini. Kapolres Belitung Timur AKBP Erwin Siboro mengungkapkan, selain menjaga keamanan dan ketertiban, tugas lain dari TNI dan Polri adalah turut membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sebagai antisipasi terjadinya penyebaran wabah penyakit. Terus bukan masalah keamanan saja polisi ini dan TNI, masalah sampah juga kita tanggulangi. Kita bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Stakeholder lainnya itu dengan pemerintah daerah setempat maupun bank sampah. Makanya kita berkolaborasi, koordinasi, semuanya bersama merayakan, melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah membersihkan seluruh kawasan Pantai Serdang dari sampah yang berserakan, jajaran Polres Belitung Timur memberikan penghargaan kepada para petugas kebersihan di kawasan tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Ainis melaporkan.